Kembali di iNews Today spesial Lebaran. Ya, pemirsa, pemandangan tak biasa saat sholat Idul Fitri terjadi di Karangasem, Bali. Ya, para pecalang di desa adat setempat ikut menjaga pelaksanaan sholat Id. Belasan pecalang ikut berjaga saat sholat Id digelar di lapangan Tanah Aron, Karangasem, Bali. Para pecalang membantu menjaga kendaraan umat muslim dan berjaga di sekitar lokasi sholat Id. Sebanyak 10 pecalang dari desa adat Karangasem tiap tahunnya rutin melakukan penjagaan sholat Id. Tak hanya pada perayaan umat Islam, pada perayaan umat lainnya, pecalang desa adat Karangasem juga ikut berpartisipasi melakukan penjagaan. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah di Karangasem, Bali mengikuti sholat Id yang berpusat di lapangan Tanah Aron, Amlapura, di mana ribuan warga milih merayakan Idul Fitri berdasarkan keputusan Kementerian Agama yang jatuh pada 1 Syawal 1444 Hijriah pada 22 April 2023. Sholat Id berlangsung khusyuk. Di sana ada umat